นี้ต้องกินก่อนก่อนเจอกันนะครับสวัสดีครับทุกคนคอมิสโซtadi kalian udah lihat pertama kali itu aku tunjukin kalau kita lagi bareng sama menterinya Thailand itu adalah menteri olahraga dan juga pariwisata. Jadi itu ada program baru gitu loh, namanya itu adalah white tourism atau Tongkiao Sihau. Dan hari ini kita ke salah satu spot yang ada di Raja Bumi. Kita bahkan mewarnain kayak keramiknya gitu. Kita langsung masuk aja. Di sini tuh baik banget keramiknya gede-gede dan kita bakal seru-seru di sini kayak gimana langsung masuk. Across the room when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kind of strange. Sekarang itu lagi di salah satu tempat keramik itu loh, jadi pada bikin keramik, tapi di sini keramik itu bukan keramik yang kecil tapi keramik yang gede-gede sampai belakang gitu. Terus ini tuh di bagian belakangnya gitu, terus banyak banget itu kayak keramik-keramiknya nggak tahu dijemur atau nggak tahu, kayaknya dijemur sih. Tuh ini tuh tinggal berjejer banyak banget, tinggal kayak dipilih gitu loh. Dan lucunya tuh kalau di sini tuh keramik itu yang gede-gede banget. Kalau misalnya kayak ini yang biru, itu gede banget. Pokoknya tuh kayak gitu deh, gede banget tempatnya. Kita keliling-keliling lagi ya, tempatnya tuh kayak gimana? Aku kasih kalian lihat. Berbagai macam tuh ada banget, dari yang antik banget kayak diukir apa kayak di paint gitu sampai kayak cuman polosan tapi bentuknya unik, itu ada di sini banyak banget. Yang paling mahal, kalian lihat ya, nggak tahu bikin kayak apa. Jadi ini pokoknya, ani neng sen bat hat. Diam-diam ya, nggak mau ini aku jual. Jadi kayak gitu kalian bisa coba ya di description di bawah. Nanti kalau misalkan mau, aku kirimin buat kalian ya. Lihat karya aku 100.000 bat, ada yang mau nggak bisa diam aku langsung. Jadi itu sebenarnya kalian kayak dikasih ini tuh katanya terbuat dari kacang kedelai gitu setelah jadi, terus kayak warnain dan segala macam. Terus nanti mereka bakalan kayak bakar gitu, baking gitu, nanti bakal dikirim langsung ke rumah. Bisa dicobain sih kalau misal, tapi kalian nggak bikin-bikin gitu loh, jadi cuma kayak warna. Kukun, sekarang tuh aku udah di daerah sekitar dari kota Raja Bumi gitu, terus manik. Kalian lihat ini view-nya tuh kayak gunung-gunung gitu loh dari pojok sana. Lihat nggak situ? Kalau sini, itu tuh kayak gunung semua. Terus kayak ngerasa dingin-dingin dikit gitu loh. Nah, habis ini kita bakal satu tempat. Lau, cepai nai abis. Suan Pheng. Suan Pheng. Pheng, Pheng. Hah? Suan Pheng. Suan Pheng. Nah, kita bakal ke tempat Suan Pheng. Kita bakal lihat di sana kayak gimana. Harusnya lebih seru ya. Cekan, hap. Ini sekarang kita lagi mau makan malam. Jadi ini baru nyampe. Ini tuh baru nyampe di kayak pegunungan gitu. Ternyata di daerah Raja Bumi itu ada pegunungan gitu loh, dan ini udah dingin banget. Sekarang kita mau makan di bawah, langsung ke dalam. Ini udah kelar makan dan sampai lupa, jadi kita video karena kasihkan makan. Pokoknya see you tomorrow. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting the deep space. So brave and so strong. Jangan ikan lengkap. Hari ini aku lagi ada di Suan Pheng, dan hari ini kita bakal explore daerah-daerah menarik lainnya yang ada di Raja Bumi. Jadi pengen tahu kayak gimana? Kita langsung let's go. Jadi hari ini tuh tritulannya namanya Saibat. Jadi kita boleh bawa apapun persembahan untuk monks-nya. Nanti setelah ritual ini, nanti bakal ada blast dari monks-nya. Dan ini ritualnya setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu, setiap jam 7:30. Dan orangnya sebaik ini kalian bisa lihat dari sini. Ini adalah monks-nya.
Jadi mereka tuh nanti dari dia naik kayak bambu rafting gitu di sungai kayak gitu. Terus kalian lihat orang di belakang aku di sini. Ini orang yang ngantri. Jadi kalian ngantri dari situ, lepasin sandal kalian, terus kalian duduk ngantri dan kalian ngasih persembahan kalian. Buat teman-temannya pengen cobain, kalau nggak salah itu untuk kalau misalnya kalian nggak bawa persembahan sendiri, kayak nggak bawa makanan, kayak nggak bawa uang dan segala macam, kalian bisa beli di depan itu sekitar 49. Jadi di daerah ini juga ada kayak dibilang village bukan, tapi baik banget food makanan yang pinggiran sungai gitu, dan ini salah satu makanan aku suka banget, Hanom Tuai. Kok marah kami? Isip bar, kona. Kita pesan dulu, nanti kita cobain rasanya tuh seenaknya biasanya aku pengen gak? Jadi satu piringnya itu dapat 5, itu 20 baht. Sekarang kita mau beli 2 karena aku suka banget. Hah? Aku mana, Hap? Oke, okay, Hap. Jadi ini dia kanong tua. Ini 20 baht dapat 5. Sekarang kita makan dulu sana, yuk. Jadi di situ namanya suku Karen. Jadi ini tuh nama marketnya itu adalah Pakon atau artinya istirahat. Jadi ini market istirahat. Sekarang kita mau makan dulu kanom tuai deh, kan, Hap? Hap. Kita cobain kanom tuai ya, Hap. Neng song. Sama, Hap. Sop, Hap. Sop mak. Ini kanom ya. Men, kak sawan ya. Yun, กิน doi kan. Ini. Coba makan. Makan. Assalamualaikum. Chue Hai ครับ. Chue Yun ค่ะ. Huan Korea เนาะ. Huan Korea ครับ. ครับ. ไทย ได้. เคย กิน อัน นี้ มั้ย ครับ. เคย กิน ค่ะ. ชอบ มั้ย. ชอบ. ตาม. กิน doi kan เนาะ. Yes, kumpulan. Okay. Kembali kena ha. Wih. Neng sam sam kin. Neng apa? Khab no. Enak banget. Bahasa Korea enak apa ya? Masisong. Bahasa Indo ke enak? Enak. 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 Oke, Hap. Makan dulu ya, Hap. Makan ya, Hap. Ya, sekarang tuh lagi ada di Karen Village gitu. Nama marketnya adalah Market Ok Poi. Atau kalau misal dalam bahasa Inggrisnya tuh kita bilangnya Rice Market. Dan di sini tuh yang ada di sini adalah orang-orang dari suku Karen. Jadi kita lihat ada makanan apa aja, kita harus masuk ke dalam. Ke dalam lagi maksudnya. Oke ya. Baik banget makanannya. Dan murah-murah. No, this is no. We have one too. What is this? Pad Thai. Pad Thai. Okay. Okay. Aloy mai. Pokoknya kalau misalnya mau cobain tempat yang enak, bisa cobain ini banget dan murah banget, cuma 30 baht.
sekarang kita mau makan dulu sambil nanti ya. Ini nih, ไม่รู้ชื่ออะไรที่ไทยครับแต่ว่าที่อินโดชื่อออปปักโปรเจออปปักออปปักเอกครับออปปักดีครับออปปัก jadi ini tuh cuman kayak 30 เอ้ยนะจ้านี่ cuman 40บาทดีมาก40บาทคือ gini tapi aku pengen cobain makan tuh pakai pad thai gitu loh ini นะอันนี้ kita cobainpakai pad thai. Oh, ini enak. Gimana? Pad thai mah enak. Emang enak. Good combination ya. Oke. Mau makan dulu sambil nikmatin review. Jadi, gimana? Jadi kalau misalkan yang belakang itu kan ada marketnya, terus langsung connected sama ini siapa ya? Di bahasa Thai ya, pemelu. Terus tempat belakangnya kayak gini aku sekarang lihat ya. Terus belakang kayak gini gitu loh. Nah terus katanya ke di sini itu dulu sempat banjir gitu sampai kayak tinggi banget. Makanya dia lagi rebuild supaya nanti kalau misal suatu saat kalian datang ke Thailand lagi, di sini tuh tempatnya udah bagus banget, udah siap untuk nyambut kalian semua dan tentunya kalian harus cobain banget traditional food yang ada di sini dengan suku lokal mereka. Harganya murah banget, enak banget, jadi kalian harus banget cobain di sini. Nah, teman-teman, kalian juga bisa komen di bawah. Kira-kira Thailand bucket list kalian tuh apa sih? Kalian bisa komen dan sharing ke bawah. Siapa tahu suatu saat kalian bisa datengin atau bahkan aku bisa datengin dulu buat kalian. Jadi aku mau jalan-jalan dulu ya. Ani ke capok. Kau kiap tak mau? Kau kiap tak mau? Coba ya. Bisa. Kau kiap tak mau? Kau kiap tak mau? Kau kiap tak mau? Kau tangke ke? Melu. Ini tuh kayak kulit mochi gitu luarnya, terus dalamnya tuh kayak ada lobak manis gitu loh, enak, aku suka lobak soalnya. Jadi ini tadi kita buat yang kita bulat-bulat itu. Ini ya, coba ya. Wan no. Kawa mite wan mak. ขอบคุณครับPinky นะครับสวัสดี Pinky ครับโอเคจริงๆนี่บิกินี่แค่กิ๊กโต้ดิคันก็ซีนี่บิกินแค่กิ๊กโต้ Pinky ครับ This one is 200 baht 200 for the bigger size okay. And this is the small size 100 baht okay and open every day เปิดทุกวันโอเคครับFrom out of town, I'm hoping that you stick around. Show me what it's like from the other side. Would you stay another night? 'Cause I don't know you, but I want to. Jadi sekarang ini lagi di tempat bikin lilin, terus di sebelah kita bikin lilin. Itu tuh ada tempat buat lihat view sekitaran tempatnya kayak gimana. Walaupun panas, cuman anginnya tuh kayak angin-angin dingin gitu loh di sini. Karena mungkin ini karena di atas pegunungan gitu nggak sih? Jadi kayak cuman berasa dinginnya dikit. Dan ini ada kayak satu spot lagi kayak. Terus ada spot lagi di situ. How will I ever know if you go?
baik banget. Pokoknya kalian dikasih kayak makanan rumput gitu, nanti kasih mereka. Kayaknya pas baru get itu aja udah habis. Satu biji, kita lihat kasih mana. Mania nih Mela. Nong. Nong he. Gak dapet ini. Sekarang lagi ada di horse riding. Jadi kayak kuda-kuda itu segala macam. Lihat ada apa di dalam ya. Mam deh. Hai Bega. Oh. Hai Bega. No. Oh. It's okay. This one. I want the brown one. Ini apa ini? Ini. Yeah. What for guy? I want to get this one. Why you drink? Oh. Be careful, be careful. Cayen pon di. Di sini tuh kayak tempat apa ya, pemandian air panas gitu. Jadi kalau misal sebagian kolam itu kayak cuman kaki doang, terus sebagian itu adalah seluruh tubuh. Cuman hari ini aku gak mau cobain, dan kita gak mungkin juga record orang yang lagi cobain, gak enak. Jadi kita langsung pindah ke tempat lain. Yuk. Jadi sekarang udah nyampe di dalam, ini tuh apakah hill di dalamnya, farm centernya gitu. Kita bakal lihat barang-barang ada apa aja di dalam. Jadi langsung kita lihat semuanya ya. Don't break my finger. Nah, ini nih satu nih. Ini yang ngap. Apa boleh ya? Kita mood lor. One shot. Mami leo. Jadi sekarang udah nyampe di dalamnya Alpaca Hill. Terus kalau teman-teman tadi bisa lihat, kita bisa kasih mereka makan. Jadi itu bakalnya kayak gini. Tuh, jadi tempatnya segede kayak gini. Di belakang tuh kayak ada rumah habit juga, kayak habit house gitu. Terus penampakan kayak gunung-gunung segala macam. Terus kasihnya itu tadi di belakang kayak gitu. Ya, kita bakal keliling lagi lihat kayak gimana sekitar sini, ya. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found
Jadi hari ini mau makan malam. Cuman seperti biasa makan malam kita nggak ada video-video gitu. Jadi sampai ketemu besok aja ya. Tekan. Sorry Kapsukon. Hari ini aku udah nyampe. Tadi kalau kalian lihat perjalanan kita ke sini itu kita pakai bilangnya tuh apa sih? Pakai mobil pickup gitu, kalau di Indonesia kita bilang pickup. Kita naik sekitar 1 jaman dari hotel kita untuk sampai ke sini. Dan sekarang kalau misalkan lihat di belakang itu masih belum ada sunrise-nya. Dan kita lihat ke dalam ada apa aja. Yuk, let's go. Dan kalian harus ke sini itu pakai menurut aku kayak cold gitu atau sesuai yang dingin, ibarat tuh kayak di puncak atau di gunung gitu. Karena kalau misalkan pakai summer style gitu tuh salah banget, jangan sampai kayak gini. Jadi at least kalian pakai kayak jaketnya agak tebel ya. Sekarang kita masuk lagi ke dalam ada apa. Cuma di sini kita nggak ada lihat orang yang udah jualan. Jadi kayaknya bener-bener kalau kalian sini tuh prepare semuanya sendiri gitu loh. Jadi harus kayak bawa-bawa gitu. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Hungry, hasa, yipun, ke. Onaka suita. Onaka? Suita. Suika. Hasa, hasa kauli, ke. Begopa. Hah? Begopa. Begopa. Yes. Oke, begopa? Begopa. Begopa sa yipun, ha? Onaka suita. Onaka suita. Indo wa? Indo, ke. Ao? Bebne. Oh. Oh. Lapar. 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 Lapar ramak. Lapar makra. Sekap tuh kon, cekan ikan. Hari ini kita lagi mau lakukan satu aktivitas di mana kita bakalan
bercocok tanam. Kita bakalan ambil tanaman dan kita bakalan makan langsung ya. Kita langsung masuk ke dalam, lihat kayak gimana keseruan hari ini. Smile no? Selena. Nanti ditutup kayak gini. Nanti dipajang di rumah. Tuh udah kelar guys. Jadi ini baru kelar bikin apa namanya, keindahan tangannya Pak Regen. Sekarang kita lanjut ke yang lain. Lihat. Lihat. Flower ini bisa langsung dimakan karena di sini 100% aman banget pakai, nggak pakai botanical. Jadi kita cobain dari yang paling kecil dulu ya, cobain, cobain. Sini sini. Semuanya dicabut ya. Cobain ya. Wangi sih, nggak ada wangi apa-apa sih ya. Rasanya biasa aja sih, kayak buah, kayak sayur-sayur lalap pada umumnya. Sekarang kita mau lanjut untuk lihat ada apa lagi di garden ini. Oh, ini tuh kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak makanan olahan yang udah siap kalian beli dari kebun yang ada di sini. Sekarang kita lihat dulu ada apa aja ya. Numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Still got your smell wrapped in my bedsheets, don't wanna wash it up. Ini udah dari gua gitu, terus cuma ada stalaktit sama stalagmit gitu loh di dalamnya, terus nggak gitu banyak yang bisa dilihat. Apalagi video karena gelap banget, jadi kalau misalnya datang ke sini tuh cuman kayak lihat aja ke dalam, cuman panas banget, jadi nggak bisa video gimana-gimana juga. Kalau yang suka gua-guaan bisa cobain. Oke, jadi gini aja, perjalanan kita kali ini di Ratchaburi itu sekitar 3 hari 2 malam. Terus ini juga kita belum explore semuanya. Yang penting udah tahu kan kurang lebih Ratchaburi kayak gimana, ada alamnya juga, terus ada pemandangan dari gunung juga dan segala macam. Dan tenang aja, masih banyak banget tempat di Ratchaburi. Pokoknya semoga ini bisa masuk My Thailand bucket list kalian. Kalau misalnya nanti suatu saat kalian udah bisa datang ke Thailand. Jadi, I will see you guys around. Sawasdee ka, bye-bye. Don't feel